Halo, selamat siang, pagi, sore, atau malam ketika kalian menonton video ini lagi di channel saya, Fanatikus Rekerja. Oke, video kali ini mau ngobrolin tentang yang teman-teman banyak tanyain ya, kabarnya Monster piye gitu kan, yang ditanyain teman-teman tuh gitu. Nah, sebelum itu mau tak kasih cuplikan dulu ya. Kan beberapa waktu lalu ya, 2 bulan atau 3, 2 bulan yang lalu saya kan touring pakai Monster itu kan, touring terakhir sama dia semingguan gitu kan. Itu ada ya videonya, mungkin akan menyusul di channelnya WD Motor Garage. Dan itu ada klip saya setelah after touring gitu lah, ngobrolin motor ini gitu kan. Klipnya itu dulu, saya tak kasih itu dulu ya klipnya, monggo ditonton. Oke, video kali ini kita mau mungkin video singkat tentang after touring selama perjalanan kemarin. After touring check ya, cek apa aja sih, ngecek aja setelah dipakai touring long journey 9 hari perjalanan Jogja, explore dari Jogja, dari Wates, explore Jatim bersama Bang WD sama Mas Yuskol kemarin. Setiap, jadi gini sih, selama perjalanan jauh ya, setiap perjalanan jauh pasti ada sesuatu yang rusak gitu loh, karena dipakai cukup ekstrim kemarin. Jogja, enggak cuma Jogja, dari Jatim terus kita juga explore di tempat-tempat yang lumayan terpencil, bisa dibilang lumayan tempat yang lumayan ekstrim buat dilalui sebuah motor gitu. Jadi banyak bagian motor yang tersiksa, pekerjaannya lebih ekstra dari pada sebelumnya gitu. Jadi kita pasti ada kerusakan setiap dari setelah dari perjalanan itu. Yang pertama ini kemarin yang terlihat dulu ya, dudukan sepionnya patah lewat jalur pantura kemarin, yang jalurnya memang bergelombang dan banyak lubang, ininya patah. Ini jadi dudukan sepionnya yang patah, ini patah. Ini udah 2 kali ganti aku, 2 bulan yang lalu ganti juga karena patah, tapi ini udah patah lagi gitu. Padahal katanya ori nih, nggak tahu. Itu ya yang pertama. Terus kedua yang saya cek itu shock oli bagian kiri ini bocor nih, bocor. Terus apalagi ya, yang ke kiri bak kopling mengalami kebocoran juga, di bagian sini rembes, mungkin karena efek terlalu panas ya, terlalu disiksa mesinnya sangat ekstra jadi kayak gini. Terus di bagian head juga kemarin sempat nih, bagian baut head juga rembes tuh, rembes kotor banget ya. Aku mau nunjukin aja after touring itu gimana sih kondisi motornya, sebuluk apa ya. Ini cuman kotor gini, kotor banget ini dari belum tak cuci, kotor banget motornya. Bagian sini oke sih, rantai yang kemarin tak ganti ini. Ini kawan udah ganti baru, aku pakai DDR, recommended banget, pengkoh lah. Tapi motor ini kotor banget sih, kondisi motornya kotor banget, bular juga kotor, kayak kaki-kaki. Terus oh ya, belum tak ceritain nih, pas di Solo, pas berangkat di Solo nih, selang rem saya berubah kan, kemarin kan pakai yang aftermarket, tapi sekarang berubah. Kenapa kok berubah? Jadi pas di Solo kemarin selang rem saya putus gitu, robek kena ban tuh, robek putus, akhirnya harus ganti dan cari yang variasi, nggak ada. Akhirnya cari yang ori, ini punya Supra X 125 helm in, harga 170.000, baru sampai Solo udah keluar duit segitu. Ya wis gak apa-apa, terus diganti, akhirnya bisa lanjut jalan lagi ini yang kemarin. Tapi sekarang so far oke aja sih, baik-baik aja. Terus nih cover shock udah baret-baret juga. Ya sepertinya kondisinya kotor parah. After touring tuh pas gini, pasti ada bagian yang rusak. Terus kali ini mau sedikit benerin, ganti spion dulu. Terus mau cuci motor ini. Cuci motor yang udah pasti nyucinya bersih aja, kita mau ke Kling Was di daerah Jakal. Ikuti terus hari ini ya. Terus akhir video ini saya mau tak jelasin setelah ini mau gimana motor ini gitu. Oke, di akhir video nanti tak jelasin.
Oke, jadi habis selesai dari cleaning bus ya, nyuci, udah bersih semua. Bagian sini udah benar-benar bersih, nggak ada kotoran lagi, udah sampai dalam-dalamnya. Recommended sih kalau kalian di Jogja dan mau nyuci motor yang beneran bersih itu. Ini sisa apa dari perjalanan sih pasti. Beneran bersih, kotorannya hilang. Oke, dan kedepannya mah gimana sih? Ya beginilah, setiap kali perjalanan, mungkin perjalanan pasti ada efek setelah perjalanan itu. Dan ini perjalanan cukup jauh, banyak beberapa part yang rusak dan harus saya benerin. Refresh bagian banyak hal sih, contohnya bagian mesin, kopling, ternyata kabel kopling harus minta ganti, ini tak ganti pakai punyanya Vespa. Mau tak sehatin lagi. Terus bagian kaki-kaki depan juga mau tak refresh lagi. Tapi setelah itu, setelah mungkin kalau udah bener lagi, udah refresh lagi, mungkin motor ini udah bakalan pensiun. Pensiun dari mungkin touring-touring jauh ya. Pensiun touring jauh, mau tak simpen we motor itu. Motor si monster ini bakalan sorry banget monster bakalan jarang banget keluar. Motor ini bakalan cuma di rumah aja. Mau tak eman-eman we sih. Kalau karena sebenarnya nyesek juga ketika setelah habis touring ada suatu yang rusak lagi, udah dibenerin rusak lagi. Pokoknya setelah ini mau tak restorasi, tak selesaiin dan yowis tak simpen we. Enggak bakalan tak pakai touring lagi. Udah gimana ya? Udah waktunya dia istirahat sih. Udah cukup capek banget sebenarnya. Dan kondisi motornya udah capek sebenarnya. Kondisi mesin pun harus di refresh ulang lagi. Jadi mungkin bakalan jarang keluar motor ini, sorry banget, bakalan jarang ada di video, mungkin jarang tak foto dan tak upload. Sudah waktunya dia istirahat. Waktunya mungkin kalau suatu saat ada rezeki lagi, mungkin tak mau cari penggantinya buat touring jauh gitu, tapi nggak tahu kapan ya. Tapi masih ada Sofia yang bisa buat touring juga, tapi tetap mau ada satu lagi suatu saat nanti kalau ada rezeki nih. Nah, satu lagi buat motor yang beneran touring. Ini udah cukup untuk touringnya, dia udah waktunya istirahat. Ini pokoknya tak musim ke lah motornya. Wis cukup untuk jalan-jalan jauhnya. Mungkin kalau sekali dua kali dipakai nggak apa-apa sih buat ngiter-ngiter Jawa Tengah gitu. Tapi kalau untuk jauh, mungkin dia masa pakainya udah cukup gitu. Udah tak rasain motornya. Kayak kasihan aja, setiap touring harus ada dibenerin, setiap touring harus ada yang dibenerin lagi. Sayang gue gitu. Pokoknya mau tak bikin klimis lagi, sempurna lagi, bagus lagi, rapi lagi, dan udah nggak akan jadi motor touring, bener-bener touring Jawa Barat atau Jawa Timur sampai antar pulau. Suatu saat nanti ada rezeki buat beli motor satu lagi buat pengganti touringnya, gitu gue ya. Nah udah ditonton kan, setelah itu kan saya mikir kayak udah jenuh banget sama motor ini, dan bukannya mau istirahat dan gak apa-apain, malah akhirnya tak jualin semua spare partnya. Nah udah beberapa spare part udah laku, udah terjual juga, udah sampai ke pemiliknya yang baru spare partnya. Terus kondisi si monster tuh sekarang ya kayak gini. Kacau bentuknya. Ya kayak gini keadaan nih. Nah yang teman-teman yang sering nanyain monster gimana ya kondisinya monster sekarang seperti ini gitu loh. Aku nggak tahu sih mau tak apain motor ini pun belum tahu mau tak apain lagi motor ini. Kayak ya wis lah, sementara waktu dongkrak akan untuk lama di sini berbulan-bulan, mungkin kayak belum ada mood aja untuk benerin motor ini, tapi paling mau tak standarin atau enggak tahu lah, ntar masih ya kondisinya kayak gini nih. Stangnya enggak ada kan, kemarin tak jual sekalian sesetangnya tau di bracket visor, tapi udah tak beliin baru itu stangnya, baru copotannya. Terus apa ya, kondisinya kayak gini. Kabel kopling ternyata sebelumnya putus, itu kabel koplingnya putus, lah ganti ini pakai Vespa selangnya. Terus mesin harus di servis sih, masuk di bengkel nih. Makanya mungkin apa ya, yuk keadaannya kayak gini. Terus knalpotnya, orinya ini knalpotnya gitu. Dan mungkin apa ya, dalam dekat ya, nggak dalam dekat ini sih, paling mau tak
pasangin cuma bodi-bodinya, stangnya tak pasang. Mau tak bawa ke bengkel, tak servisin dulu mesinnya, wes kalau udah tak standarin bodi-bodinya, kaki-kakinya, velgnya gitu kan. Gitu sih. Ya paling video singkat ya, kalau teman-teman tanya mau kabar monsternya gimana gitu. Ya kabar monster ini ki. Dongkrok. Dongkrok tapi bisa dinyalain sih. Tapi sik. Gas-gasan nih. Oh ini bisa ding. Tarik gitu, bentar. Oh enggak ada saklarnya ding. Lupa. Saklar starter enggak bisa dinyalain berarti. Ya segitulah. Masih bisa nyala motornya, tapi ya itu kemeletek. Ah, kemeletek itu kayak rantai ketengnya kena, minta ganti baru. Gitu sih. Ya wis keadaannya ya wong ini. Sorry banget bakalan jarang ada konten monster karena lagi enggak mood buat ngurusin motor ini. Ya wis, ngono wae ya. Kabari monster kayak gitu. Segini dulu video singkat. Kalau kalian suka dengan video ini, monggo di like, share, komen, dan subscribe. Maaf enggak ada konten motor bebek touring dulu. Istirahat dulu, dan kebanyakan akan konten matic. Kalau enggak senang konten matic ya wis enggak apa-apa, enggak usah ditonton. Ya gitulah, saya cabut dulu ya. Have a nice, cabut dulu.